Selamat pagi Bapak Ibu guru SD SMP Yayasan Salib Suci. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Di komputer saya sudah menunjukkan waktu jam 9. Maka izinkan saya hari ini mewakili Bu Yayu karena beliau ada persiapan rapat RAT. Untuk besok, kebetulan akan dilaksanakan di kompleks Sulaksana. Lalu juga saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada bapak-ibu guru semuanya yang bisa menyempatkan waktu pada hari ini untuk mengikuti kegiatan workshop persiapan lomba TIK Yayasan Salib Suci yang rencananya akan dilaksanakan di bulan April. Lalu juga saya mengucapkan terima kasih, sini sudah hadir di tengah-tengah kita, Ayoni dari Diginusa yang akan menjadi narasumber kita di pertemuan yang kedua ini. Nanti kurang lebih selama sampai jam 10.30 nanti kita akan belajar bersama tentang aplikasi Scratch bersama Kak Ayoni dari Diginusa. Lalu Yayasan Salib Suci yang sudah menyiapkan ruang zoom untuk hari ini sesi yang kedua sehingga kita bisa belajar bersama menambah wawasan kita khususnya tentang scratch dan nantinya akan membantu putra putri kita di sekolah untuk mempersiapkan lomba dengan baik jadi semuanya akan mendapatkan ilmu yang sama begitu kurang lebih karena juga saya informasi saja ada beberapa teman yang di sekolahnya mungkin kebetulan hari ini ada kegiatan jadi tidak bisa mengikuti eh, kegiatan Zoom ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini saya akan mari kita berdoa. Semoga kegiatan kita workshop kita pada sesi yang kedua hari ini bisa berjalan dengan baik dari awal sekarang sampai nanti Selesai, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai, selesai. Baik, saya sapa dulu Kak Yoni. Selamat pagi, Kak Yoni. Halo, selamat pagi, Pak Agung. Suara saya terdengar, ya? Iya, terdengar. tapi agak kecil, nggak sih, teman-teman? Agak kecil, ya? Nah, sekarang oke. Okay. Yeah. Oke, okay, harus didekatkan ini sepertinya Oke, okay, selamat, ya. selamat, selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru Selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi. Selamat, pagi Pak. selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Jadi karena Saya informasikan di awal karena eh, Saya bukan Masuk ke dalam kepanitiaan Di Lomba, jadi saya tidak, Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Hari ini saya mungkin bukan mungkin pasti tidak bisa menjawab karena juga bukan ranah saya untuk menjawab. Uh, saya diminta untuk memfasilitasi kegiatan workshop yang akan dilaksanakan tiga kali. Uh, hari ini itu adalah sesi yang kedua. Sesi yang pertama itu sudah terlaksana di hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 jam 9 sampai jam 10.30 dan nanti di sesi yang terakhir. Itu akan terlaksana di hari Kamis 7 Maret 2024 Di waktu yang sama jam 9 sampai jam 10.30 Nah pesertanya diharapkan eh, Dari panitia pesertanya nanti di sesi yang ketiga nanti Itu selain daripada guru informatika jenjang SD dan SMP Juga siswa peserta lomba Sebenarnya kalau saya tidak menutup siswa yang lain sih gitu kebetulan kalau saya waktu tanggal 7 itu kebetulan sedang mengajar pasti bapak ibu juga mengajar jadi eh, siswa yang pas saya mengajar itu akan belajar bersama-sama gitu saja jadi tidak perlu menginval kelas kita gitu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan eh, oh untuk rekaman link zoom yang pertama nanti saya akan kirimkan linknya di chat lalu juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh dituliskan dulu nanti di chat. Saya akan catat. Nanti saya akan coba eh, sampaikan ke Bu Yayu. Supaya nanti jawabannya bisa di-share di grup WA. Begitu saja. Tidak perlu berlama-lama Kak Yoni. Karena tidak ada seremonial seperti di sesi yang pertama. Kita akan langsung praktik saja. Dan buat teman-teman mungkin akan lebih baik apabila kita menyiapkan dua perangkat. Jadi, yang perangkat yang pertama untuk Zoom ini untuk melihat tutorial, dan perangkat yang kedua kita bisa langsung praktek. Apabila itu memungkinkan, begitu. Sekali lagi, terima kasih. Selamat uh, berworkshop, saya serahkan ke Kak Yoni. Silahkan, Kak Yoni. Oke, okay, uh, terima kasih, Pak Agung. Oke, okay, uh, jadi Bapak dan Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agung, jadi uh, lebih baik mungkin menggunakan dua device. Jadi, mungkin uh, uh, yang di zoom-nya ini di handphone, dan untuk prakteknya itu di laptop, gitu. Tapi, kalau misalnya memang hanya bisa di laptop, juga nggak apa-apa. Nah, jadi uh, hari ini uh, melanjutkan uh, sesi yang sebelumnya, uh, pertemuan pertama. Sekarang uh, sesi kedua. Jadi, sesi kedua ini, uh, ini mohon maaf, mungkin uh, sinyal saya agak low, ya. Jadi, nanti kalau misalnya memang... Agak patah-patah, atau uh, apa namanya, kurang jelas. Nanti uh, bisa langsung uh, ini aja, angkat tangan, atau nanti uh, berbicara langsung. Jadi, di sesi yang kedua ini, uh, sesuai uh, tema kemarin, ya. Jadi, saya mulai dari yang pertama dulu, uh, ciri uh, tumbuhan. Ya, ciri tumbuhan. Jadi, uh, yang pertama ini, uh, saya akan coba bawa uh, materi tentang yang paling mudah yaitu uh, proses uh, fotosintesis nah uh, jadi uh, saya langsung share aja bentar share oke okay. oke okay. nah sudah muncul ya bapak dan ibu sudah kak sudah ya oke okay. Nah jadi kali ini kita akan coba membuat sebuah proses fotosintesis. Nah, yang pertama ini saya mau kirim dulu karena ada beberapa aset yang tidak ada di scratch-nya. Jadi Bapak Ibu bisa coba saya kirim di ini ya, di di chat di chat Zoom apakah sudah muncul? Kalau sudah muncul nanti bisa diklik Nanti bisa uh, coba di-download semua aja dulu. gitu Jadi di situ kalau nggak salah ada beberapa uh, spread yang digunakan di uh, Project pertama dan kedua. Gitu. Kalau yang namanya uh, Scratch itu Scratch 1, Scratch 2 itu untuk uh, Project yang kedua. Jadi Bapak dan Ibu uh, download uh, yang kalau nggak salah ada O2, CO2, air, dan uh, satunya apa kalau nggak salah. Oke. Okay. Apakah sudah di-download? Karena uh, kita harus memasukkan aset-aset uh, tersebut. Seperti itu. Nah, ini uh, saya hapus dulu. Jadi, kita tidak menggunakan spread yang ini. Oke, okay, sudah. Oke, okay, baik. Nah, uh, pertama-tama kita akan, uh, seperti biasa ya, kita uh, buat backdrop dulu. Jadi, kita pilih backdrop. Nah, di sini uh, karena tema kita hari ini tentang uh, membuat fotosintesis, proses fotosintesis. Jadi kita ceritanya, itu backdropnya itu ada di hutan. Nah ini kita bisa pilih yang forest, Bapak dan Ibu. Nah ini kita bisa bikin yang forest. Oke, okay, seperti itu. Nah, uh, kemudian kalau sudah uh, menambahkan backdropnya, jadi kita bisa pilih, uh, klik di sini, klik yang di backdrop, kita klik aja. Nah, kemudian kita pilih backdrop yang bagian di sini. Nah, di sini kan di sebelah kiri sini ada code backdrop dan sound. Kita bisa bisa pilih yang backdrop. Oke. Okay. Nah, ini mungkin backdrop yang pertama bisa kita delete aja. Nah, ini backdrop yang pertamanya jadi forest. Nah, selanjutnya kita akan membuat apa ya, istilahnya ini sederhana backdrop sederhana. Jadi selanjutnya kita akan buat backdropnya jadi kita pilih choose, jadi ini sebagai pilihan aja nanti uh, ke anak-anak mengasih -anak tahu jadi uh, ada yang backdrop yang memang sudah ada uh, di templatenya ada yang bisa kita buat dan ada yang mungkin uh, bisa mengambil dari uh, di Google gitu di sumber-sumber yang lain gitu nah ini kita coba uh, buat simple aja jadi kita pilihnya yang paint bapak dan ibu kita pilih paint kita klik nah nanti dia akan uh, menambah bertambah ya. Nah jadi di sini eh, namanya nggak apa-apa. Backdrop satu. Nah di sini eh, ceritanya kita akan eh, buat apa istilahnya pembuka gitu. Pembuka eh, di awal eh, proses fotosintesisnya. Jadi yang pertama eh, kita eh, bisa klik yang gambar kotak ini. Nah, ini kita klik yang kotak. Nah di sini kan ada yang di tengah-tengah ini ya, yang apa gambar seperti tanda apa nih, tanda panah. Nah, ini sebagai titik tengahnya seperti itu. Nah, ini sebagai titik tengahnya. Nah, jadi kita buat kotak, nah dimulai dari di luar aja. Nah, kita buat kotak seperti ini. Nah, ini kita kurang lebih ini sampai di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Nah ini uh, sebenarnya warnanya bebas uh, sesuai. Uh, Oke, okay. okay, off cam. Oke, okay, silakan. Nah jadi ini warnanya bebas. Uh, misalnya saya di sini uh, ubah warnanya misalnya jadi agak hijau di sini. Oke. Okay. Oh kalau ini sudah otomatis ya. Jadi kalau misalnya yang satunya hijau ini, ini bisa untuk yang digunakan di sebelahnya nah jadi kita satu lagi buat kotak di sebelah sini yang warna hijau coba agak hijau nah ini kita buat uh, biar uh, agak pas jadi kita buatnya kotaknya di luar juga nah, seperti ini nah kita pasin di tengah-tengah jadi posisinya rapat nah seperti itu nah kalau ditampilkan di sini kan uh, terlihat jadi uh, sudah ada dua uh, apa namanya dua warna gitu ya Nah, ini sebenarnya lainnya. Ini bisa uh, diganti, misalnya agak lebih apa ya, warna putih gitu. Yang ini seperti itu. Oke, okay. nah kemudian selanjutnya, kalau sudah seperti ini, ini bebas aja warnanya. Uh, jadi, ini uh, sebagai pilihan aja seperti itu. Nah, kemudian kita bisa tambahkan teks uh, di sini. Nah, kita bisa klik teks Nah, kemudian yang pertama, kita uh, warna uh, hijau dulu. Nah, di sini kita tulis aja di sini. Uh, di sininya, kita pilih yang pixel sih yang agak uh, lumayan ini. Nah, ini kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa ketik langsung. Oke, okay. di sini bisa kita ketik proses. Nah, kemudian yang di bagian sini kita bisa rubah dulu warnanya. Jadi warnanya kita pakai ke warna yang ini. Nah, kalau misalnya bingung menentukan warnanya biar mirip seperti ini, kita pilih yang ini aja. Yang ada tombol apa ya. Seperti pipet di gini, kita klik. Nah, kita arahin ke warna yang biru ini. Nah, nanti dia otomatis warnanya akan berubah sesuai dengan warna yang ada di sini. Nah, ini kita bisa tulis lagi teksnya di sini. Nah, di sini kita bisa ketik foto sintesis. Nah, ini bisa kita geser aja. Oke, kira-kira sudah di tengah. Oke. Kalau misalnya kurang besar atau kurang ini bisa ditarik kanan kirinya, nah seperti ini. Kalau dirasa kurang besar atau kurang ini, nah seperti itu. Tapi kalau misalnya mau misalnya satu besar satu kecil juga bisa. Nah ini bisa pilihan aja. Kalau mau membesarkan seperti ini bisa ditarik ya. Jadi diklik dulu, klik dulu, kemudian bisa ditarik. Nah ini bisa digeser-geser. Nah. Nah ini ceritanya, eh apa namanya? Nah eh, nanti di awal nanti akan muncul seperti ini gitu proses fotosintesis. Nah ini sebenarnya cara yang kedua tadi ya, jadi cara yang pertama bisa mungkin eh, cari backdrop di template. Yang kedua kita bisa buat sendiri, nanti mungkin bisa lebih dieksplor lebih jauh ya bapak dan ibu. Eh, kemudian yang ketiga kita bisa cari contoh-contoh eh, yang ada di Google itu banyak. Nah kemudian eh, kita balik lagi ke code. Oke, okay, nah kita uh, sekarang buat code yang di backdrop ini. Jadi yang di backdrop ini juga kita buat code-nya. Oke, okay. nah yang pertama di sini kita tetap klik, klik di bagian uh, backdrop-nya karena kita buat uh, untuk merubah nanti uh, transisinya. Nah jadi di sini kita uh, menggunakan main green flag click. Oke, okay. nah kemudian uh, kita pilih. Uh, Looks kemudian kita pilih yang uh, switch uh, backdrop. Nah jadi uh, kalau yang di sini kan tadi di yang backdrop ini kita namanya kalau saya di sini default aja backdrop satu namanya. Nanti kalau misalnya bapak dan ibu mau ganti yang lain juga nggak apa-apa di sini namanya. Asalkan di sini, di sini namanya nanti tetap pilihannya sesuai, gitu. Jadi uh, kalau tadi saya kan di sini di backdrop ini namanya backdrop satu nanti bapak dan ibu di sini juga harus switch backdrop to backdrop satu karena ini nanti yang akan pertama kali muncul jadi backdrop ini yang pertama kali muncul nah kemudian kita juga bisa tambahkan lagu ya di awalnya atau suara gitu nah jadi kita bisa pilih sound nah di sini kita pilih yang play sound until done aja nah kalau mungkin kalau defaultnya di sini ada bisa direcord Uh, atau ini uh, atau biasanya uh, bapak dan ibu bisa pilih juga jadi pilih sound nah di sini saya uh, coba pilih yang namanya bisa ketik ya kalau misalnya ingin mengikuti saya boleh saya uh, akan menggunakan yang chill oke okay. oke okay. Nah ini uh, saya sudah menambahkan chill, kemudian kita balik lagi ke code. Nah, bapak dan ibu di sini di play soundnya bisa rubah uh, menjadi chill. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang pertama tadi uh, kita mengubah uh, backdrop ini menjadi yang pertama. Kemudian uh, sambil ada suaranya juga. Nah, play sound soundnya ini kita pilih yang until down. Oke, okay? nah nanti misalnya bapak dan ibu tidak menemukan ada chill di sini. Nah, bisa pilih sound dulu. Pilih sound, kemudian Bapak dan Ibu bisa menambahkan choose sound. Nah, ini uh, untuk menambahkannya ini uh, ada di template. Kebetulan ada di template, jadi Bapak dan Ibu tinggal cari chill. Nah, seperti itu. Nanti di chill ada, di klik, nanti dia akan muncul. Nah, nanti kalau misalnya sudah muncul di sini, nanti ketika ada di Python nanti dia ada pilihannya ini, chill. Nah, kemudian uh, selanjutnya, kita pilih uh, broadcast oke ini kita pilih broadcast dulu oke nah uh, di sini nanti uh, karena nanti akan uh, step satunya berkelanjutan gitu jadi kita nanti akan menggunakan uh, broadcast gitu jadi nanti uh, kita akan sama-sama lihat jadi di sini uh, kita bisa uh, kasih new message dulu oke kita new message ya pilihannya kita uh, ketik start sebagai tanda untuk mulai, ini bisa ditulis start seperti itu, kemudian oke. Okay. Nah, kemudian selanjutnya dia akan uh, switch uh, ke backdrop yang uh, pertama. Ya, kita pilih looks lagi, kemudian kita pilih switch backdrop. Oke, okay. nah ini kita pilih uh, diganti dulu yang forest. Nah, jadi nanti ketika mulai nanti backdropnya itu yang akan muncul itu uh, backdrop uh, forest seperti itu. Oke, okay. apakah sudah selesai Bapak dan Ibu atau ada yang belum sebelum saya lanjut? Oke, okay. baik. Sepertinya oke okay, sudah dan oke. Okay. Saya bisa lanjut ya. Oke. Okay. Nah, step selanjutnya kita nambahkan beberapa yang tadi yang sudah di download ya jadi kita menambahkan beberapa sprite nah ini sprite sprite yang ada di ini dulu contohnya kayak frog ini frog ada nih kita tambahin frog oke okay. kita tambahin frog kemudian yang kedua kita tambahin tree nah ini masih ada di template nah kita pilih yang uh, tree satu yang pohon satu ya oke okay, kemudian selanjutnya kita tambahkan uh, ada matahari juga sun oke okay, ini masih ada di template juga oke okay, nanti kita atur ya kita masing-masing atur ini ini kan uh, masih terlalu besar seperti itu oke okay, nah kemudian selanjutnya nah ini uh, kita upload terus uh, ini ya upload slide ya jadi kan tadi yang CO2, yang O2 sama yang apa, yang air itu belum ada. Nah ini kita bisa upload sprite, oke? Okay. Upload sprite yang uh, sudah di download ya. Oke. Okay. Nah ini kita upload yang pertama, yang CO2. Oke. Okay. Nah ini sudah muncul. Nanti kita uh, ubah ukurannya, ini terlalu besar ya ini okay. yang link tadi cuma CO2 aja ya? Oh CO2 aja, yang itunya nggak ada ya, Pak? Nggak tahu, teman-teman ada yang lain nggak? Sama Pak, cuma CO2 Pak. Oh CO2, oke okay, uh -uh. bentar saya update dulu linknya. Oke okay. sebentar, saya update linknya. Sebentar dulu ya Pak. Baik, sambil nunggu Kayoni mungkin tadi teman-teman apabila dalam penyampaian yang terlalu cepat boleh di Cut aja dulu atau ada yang ketinggalan ada yang harus pencet apa gitu di eh, bawah, apa baloknya nanti boleh ditanyakan aja oh. langsung gitu oke okay, ya ini sepertinya saya kirim lagi oke okay. Oke, okay, saya coba kirim lagi di link zoom di chat ya, hanya CO2. Oke, okay. oke, okay, coba kalau ini bapak dan ibu coba dibuka, apakah harusnya folder ya? Jadi, ada beberapa sprite di dalamnya, ya. Ini udah folder, Kak. Ada ya. Oke, okay, baik. Satu, 1 2 Lima di-download semua ya, Pak? Download semua aja, Pak. Cuma yang uh, tulisannya sprite 1 sprite 2 itu untuk nanti uh, selanjutnya. Oh, project selanjutnya. Jadi, download yang apa? Yang CO2, O2 sama yang oh, iya. air aja. Oh, iya. Oke. Okay. Nah, kita kembali lagi. Oke. Okay. Nah ini tadi uh, kita sampai CO2. Nah ini uh, ukurannya nanti sama-sama uh, kita rubah. Oke. Okay. Jadi ini kita masih default dulu. Oke. Okay. Kemudian kalau sudah di-download nanti uh, Bapak dan Ibu bisa menambahkan yang O2. Tambahkan yang O2. Oke. Okay. O2-nya terlalu besar. Kemudian, selanjutnya tambahkan yang air juga. Upload, write, kemudian, tambahkan yang air. Oke, okay. nah, selanjutnya yang terakhir ini ada di template juga. Kita pilih row. Nah, ini row yang satu, ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi di sini ada frog, tri satu, sun, CO2, O2, air, dan arrow. Oke, apakah sudah Bapak dan Ibu? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan uh, merubah masing-masing ukurannya. Nah, ini kan ukurannya terlalu besar ya. Nah, jadi uh, untuk merubah ukuran, uh, Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian sini di bawah eh, apa namanya? Eh, tampilan. Nah, di sini ada eh, size-nya. Nah, sekarang kita akan rubah dulu eh, yang pertama itu eh, dari size-nya si frog. Nah, frog ini kita ubah size-nya jadi 75. Nah, ini kan kalau default-nya eh, 100 ya. Kita kecilin lagi menjadi 75. Oke. Okay. Nah, ini kita sesuaikan. Kemudian yang kedua ini ada tree. tree nya juga masih terlalu besar ya ini. Ini kita uh, ubah sekitar 40. Tree-nya bisa kita ubah 40. Oke, okay. nah ini tree mengecil. Seperti itu. Kemudian uh, selanjutnya, kita bisa ubah sun-nya ini. Ukurannya menjadi 30. Oke, okay. yang sun kita ubah jadi 30. Kemudian ada CO2. CO2 juga sekitar 40-40. Oke, okay, nah begitu, nggak gitu besar. Kemudian yang O2, O2 kita ubah. Nah, ini agak dikecilkan lagi ya, kita coba 25. Nah, seperti itu O2. Nah ini air juga nih terlalu besar. Air bisa kita ubah ukurannya kecil aja. Yang air, kita klik air. Kemudian kita ubah jadi 10 aja. Oke. Okay. Yang air 10 aja. Nah jadi eh, airnya udah seperti tetesan seperti ini. Nah kemudian yang raw juga kita ubah... Eh, ini udah kecil sih, 90 aja. Seperti itu. Oke. Okay. Nah ini uh, posisi-posisinya. Ini backdropnya kita ganti yang for. Nah, ini matahari di atas. Oh dua bisa di sini. Oke, okay. ini random aja. Nanti kita akan menyesuaikan di kodenya, gitu. Jadi, nanti di kodenya kita akan menyesuaikan uh, letak ininya. Oke, okay. nah, jadi yang pertama, uh, posisikan uh, ini uh, ada di frog dulu. Nah, karena kita yang pertama kali akan membuat coding dari si frog. Nah, Bapak dan Ibu pastikan klik frognya, nanti khawatirnya uh, posisinya ada di tree, atau di sun, atau di apa nanti. Codingnya bisa salah, nah jadi pastikan hmm. uh, posisinya ada di frog. Nah, ini muncul nih, ada muncul ini frog. Nah, halo Pak, mohon maaf. Halo, ya. halo, <laughs> uh, mohon maaf. Ini saya teh uh, tadi lihat back background yang ungu dan hijau ya. Tadinya ya, terus tiba-tiba bisa ganti ke yang background pertama. Tadi bagaimana caranya memindahkan semua semua si sprite-nya itu, Pak? Oke, okay. nah ini sebenarnya nggak perlu dipindahkan ya. Jadi, ibu bisa pilih backdrop yang sebelah sini, Bu. Sebelah sini diklik, atau bisa langsung backdrop. Nah, ini tinggal diganti aja, tinggal dipilih nih. Nah, ini mau yang forest, mau ini. Tapi nanti, uh, ketika di-play uh, green flag-nya, nanti ketika coding berjalan, nanti dia akan otomatis sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya tampilan nama seperti ini, ibu bisa pilih yang forest saja, di situ begitu. Iya baik pak. Oke okay, sudah bisa ya bu. Oke, okay. oke okay, kita Terima kembali kasih, pak. lagi. Oke okay, sama-sama ibu. Oke okay, kita pastikan lagi ada di Frog. Oke, okay, codingnya ada di Frog. Nah uh, di sini nanti uh, ceritanya itu uh, konsepnya di si Frognya ini nanti akan berbicara. Jadi dia akan menjelaskan uh, menjelaskan uh, tentang proses fotosintesis ini. Nah jadi uh, di sini uh, saya coba nanti akan mengeluarkan teks juga dan dia juga berbicara gitu. Nah untuk berbicara uh, kita butuh namanya uh, text to speech. Nah jadi Bapak dan Ibu di blok sini text to speech itu belum ada. Nah kalau di blok sini belum ada. Jadi Bapak dan Ibu harus pilih tambah extension yang paling bawah sini yang tanda plus di bawah my blocks ya, ada plus. Kita add extension, kemudian ada text to speech di sini. Nah, ini bisa langsung diklik aja text to speech. Nah, nanti dia akan uh, bertambah di bawahnya. Oke, okay. kalau sudah bisa, nanti di sini akan muncul text to speech. Nah, uh, di sini saya jelaskan dulu satu-satu. Kalau di sini, uh, dia akan, ketika kita pilih yang ini, nanti apapun yang kita di sini, nanti dia akan mengeluarkan suara uh, yang kita tulis. Misalnya, "hello", apa kabar, apa sebagainya? Tapi di sini sayang sekali di sini untuk set language-nya itu belum ada Indonesia. Jadi mungkin nanti kita pakai bahasa Inggris aja dulu gitu. Kemarin saya udah coba-coba e, di bahasa Indonesia ini agak aneh gitu kan kayak orang Inggris ngomong bahasa Indonesia gitu aneh. Jadi udah kita pakai bahasa Inggris aja seperti itu. Ini sayang sekali belum ada bahasa Indonesia di sini kayak pilihannya. Oke, okay. nah kemudian kalau di sini set voice-nya ini. Nah ini eh uh, kalau alto kalau nggak salah suara perempuan, tenor itu suara laki-laki, quick itu suara anak-anak, eh -anak. uh, giant itu agak besar ya suaranya, eh uh, agak uh, ngebas gitu. Kalau kitten ini suara kucing sih sebenarnya nggak jelas gitu. Jadi nanti sama-sama uh, kita akan pilih yang uh, mana gitu. Oke, okay, Bapak dan Ibu sudah menambahkan text to speech-nya? Kalau sudah kita akan eh uh, lanjut eh uh, membuat uh, coding-nya. Oh, maaf, yang teksnya boleh diulang, yang saya belum muncul. Terima kasih. Oke, okay. uh, Ibu bisa pilih yang ini, add extension di sebelah sini, di bawah, warna biru. Kemudian diklik aja. Nanti di sini ada banyak, ada pilihan, beberapa pilihan, tapi uh, untuk kali ini, proyek kali ini, Ibu bisa pilih yang text-to-speech aja. nih. Yang ini, text-to-speech. Nah ini kalau sudah diklik aja. Kalau diklik, kalau sudah nanti biasanya dia, akan muncul di depan seperti ini. Nah, jadi ini text to speech ini ada tiga, ada tiga box, ya. Oke. Okay. Nah, kalau sudah, kita akan buat codingnya. Jadi, yang pertama, karena kita memulai programnya nanti secara otomatis, jadi kita pilih yang when grid flag click. -click. Oke. Okay. Kemudian kita pilih hide. Jadi nanti kita hide dulu, oke. Okay. Kemudian selanjutnya um, kita pilih when I receive, oke. Okay. When I receive ada di event. Nah di sini kita pilih when I receive. Nah, tapi yang pertama uh, kita berarti tambahkan dulu. Oke, okay. when I receive start, kemudian uh, kita tadi set, balik lagi ke text to speech-nya, nah kita set voice ya di sini, kita uh, tentukan suaranya gitu. Kalau saya sih uh, karena ini uh, yang ngomong ceritanya kodok ya, gitu, katak, jadi kita pakai squeak aja suara anak kecil gitu nah tapi kalau bapak dan ibu mau coba-coba suara yang lain juga boleh nanti gitu nah kemudian selanjutnya nanti dia akan show lagi jadi kita pilih show oke okay. nah kemudian di sini juga kita kayaknya kalau nggak ada lagu kan setia. ya jadi kita bisa tambahkan musik juga tambahkan musik kita pilih start sound oke okay, di sini defaultnya juga sama ya pup juga ya Nah, ini saya nggak akan pakai yang pop, tapi kita pakai yang tambahkan suara lagi. Oke, ini langsung di sound aja, langsung pilih sound. Nah, ini ada di template juga, jadi choose sound. Nah, ini saya tadi udah coba-coba yang cocok kayaknya tropical bird. Nah, ini kita pakai yang tropical bird. Nah, nah jadi uh, apa suara-suara seperti di hutan seperti itu. Nah, oke. Okay. Kita balik lagi ke code. Nah, yang pup ini kita ganti dengan uh, tropical bird. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Sampai sini apakah sudah semua atau ada yang masih belum atau bingung? Bisa kita ulang atau saya terlalu cepat? Boleh nanti langsung uh, ini aja. Chat saja. Di, diperbesar, Mister. Oke, kurang besar. Sudah cukup, Pak. Cukup, oke. Okay. Makasih, oke. Okay. Oke, okay. nah, selanjutnya kita akan buat broadcast message, ya. Jadi, nanti dia karena dari satu apa namanya, coding ke coding yang lain, dia akan beriringan. Nah, jadi kita akan buat broadcastnya di sini. Oke. Okay. Oh, sorry, pakai yang broadcast and wait. Oke. Okay. Nah, ini di sini kita uh, buat yang pertama kan di sini ada sun ya, ada matahari kita buat sun. Oke. Okay. Kemudian kita tambah lagi broadcast and wait. New message lagi, yang kedua uh, kita arrow, oke. Okay. Kemudian selanjutnya broadcast message lagi, pilihnya broadcast uh, and wait, oke. Okay. Nah, ini di sini kita uh, new message lagi, kita bisa buat uh, yang CO2. Oke, okay, kemudian yang terakhir kita uh, buat yang new message lagi, kita buat yang uh, O2. Nah, seperti itu. O2. Oke. Okay. Seperti itu sudah Bapak dan Ibu? Jadi pilihannya broadcast and wait ya, Bapak dan Ibu. Oke, okay, nah selanjutnya kalau sudah saya akan geser ke bawah. Apa mau tanya Pak? Ya. Itu susunannya harus seperti itu. Uh, untuk yang susunannya. Jadi kan uh, nanti dia akan satu-satu harus seperti ini, karena nanti kan uh, matahari dulu yang datang nanti kemudian uh, apa namanya uh, si tanahnya kemudian CO2. Jadi nanti beriringan karena nanti akan menyesuaikan dengan teksnya Pak. Gitu. Jadi oh, okay, baik Pak. Uh, kalau bisa uh, harus sih harus berurutan ini. Karena nanti, kalau nggak berurutan, nanti dia akan uh, ngacak ininya. Karena kan nanti ada teksnya juga, gitu seperti itu, jadi menyesuaikan. Oke, okay. nah kalau sudah uh, saya geser lagi, oke, okay, di sini kita bisa pilih yang "when I receive", ya. "When I receive", oke, okay, kita buat yang "sun" dulu, yang pertama. Nah, ketika "sun" nya dipanggil, nah ini uh, kita. Kasih wait dulu. Kasih jeda. Nah, jedanya default aja satu detik. Oke. Okay. Nah, kemudian selanjutnya kita kasih ini ya. Kasih Oke. Okay. Nah, ini ceritanya dia bilang si, apa, si kataknya The sun will be rise in the morning. Nah seperti itu. Jadi nanti dia akan muncul ya kalau misal menggunakan yang saya ini dia akan akan muncul di atas ya. Dia akan muncul tulisan juga, akan muncul suara juga. Nah untuk yang muncul suara tadi kita gunakan yang text to speech di bawahnya. Ini kita bisa pilih yang uh, speak ya. Kita bisa pilih speak di sini. Nah, ini nanti uh, bisa di copy aja. Di copy kemudian di paste di sini. Nah seperti itu. Jadi bisa langsung. Oke. Okay. Nah kita geser lagi. Yang kedua tadi kita bikin yang ini Arrow, arrow, arrow. Oke, okay. yang arrow kita ke broadcast lagi. Jadi sama uh, prosesnya ya. Jadi when I receive ini tinggal diganti, tinggal diganti aja. Nah kemudian selanjutnya jangan lupa uh, ditambahkan wait juga. Oke. Okay. Kemudian di sini kita masukin C juga. Oke. Okay. Nah, yang kedua ini ketika raw muncul, dia akan and then the sun will be giving the energy for the plane. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama, bisa text to speech lagi, bisa speak, tinggal copy. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya mau cara cepat juga bisa, Bapak dan Ibu juga mungkin sudah ada yang tahu, bisa duplikat aja gitu. Nah, tapi ketika duplikat ini juga tetap harus ada yang diganti, ya Bapak dan Ibu, kayak berarti selanjutnya tadi ini CO2, ya berarti CO2. Nah, si arrow ininya kan kalau misal duplikat otomatis dia benar-benar menduplikat yang bagian atas ya. Nah, jadi kita harus rubah nih. Nah, ini kita buat yang CO2. Nah, ini ketika CO2 muncul juga tulisannya akan berubah juga. Nah, di sini ceritanya the plan will be absorb carbon. Absorb carbon dioksida ya. Oke, nah ini juga bisa sama, bisa di copy. Kita pindahin di sini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buat yang CO2 juga. O2. oke kita buat O2 ini kita ganti O2 nah kemudian selanjutnya yang O2 ini dia akan and then oke And then the plane will give the oxygen to the water. Can you be sum up? The plants will be absorbed carbon dioxide. Okay, <laughs> Oke, okay. CO2, CO2, oh sorry, ini ada yang air ya, yang yang waternya terlewat, mohon maaf terlewat nih, sun CO2, Odua, ya. oh ya. mohon maaf kita balik lagi ke atas, kita balik lagi ke atas, nah ini kita, uh, waternya malah terlewat ya, sorry, waternya belum, kita balik lagi ke event, kita pilih broadcast, Nah ini yang uh, waternya ini di tengah-tengah antara erau dan CO2. Jadi kita sisipkan di sini, Bapak dan Ibu. The sun will be rise in the morning. Oke, okay, dia keburu kepencet Oke, okay, nah ini di sini kita new message. Ini kita uh, kasih uh, water. Seperti itu. Nah, eh... Uh, kita juga berarti tambah lagi di sini. Nah, berarti urutannya seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Sun, arrow, water, CO2, dan O2. Oke, mohon maaf terlewat waternya. Nah, di sini sudah sun, arrow, CO2, O2. Nah, ini kita duplikat lagi. Nah, ini kita akan buat yang water. Nah, ini kita buat water. Nah, kita bisa ketik lagi di sini water di uh, taken by which gitu oke, okay. nah ini ini uh, untuk yang coding yang frog ini sudah uh, selesai, Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang belum? Kalau sudah, semua kita lanjut uh, ke codingan yang three. Oke, okay. oke, okay, nah uh, kita akan lanjut ke yang three. Nah, ini yang three, uh, nggak terlalu banyak codingnya. Jadi ini kita bisa when green flag klik. kemudian uh, nanti dia uh, akan hide ya, akan hilang, seperti itu. Nah, ini uh, untuk codingan yang uh, apa namanya, yang tree atau yang pohon ini hanya seperti ini. Kita lanjut ke yang sun. Oke. Okay. nah yang sun ini juga kita uh, kita pilih green flag click juga kita pakai green flag click oke okay. nah kemudian kita pilih hide jadi nanti semuanya di awal hide nah, hilang dulu ya oke okay. kemudian nah ini kita uh, menentukan ini ya jadi kita nggak usah geser geser di sini tapi nanti kita uh, di coding aja uh, apa namanya posisinya Nah, ini posisinya. Nah, kita gunakan go x, y. Oke. Okay. Nah, ini x-nya kita ubah jadi 11. Oke. Okay. Kemudian y-nya kita ubah jadi 75. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita pilih when I receive. Nah, di sini kita pilih yang sun ya. Kita pilih yang sun. Kemudian kita pilih motion lagi. Nah, ini kita pilih yang glide. Di motion kita pilih yang glide. Glide one second. Posisinya dia ada di 71, X71. Kemudian Y-nya 156. Y-nya kita ubah satu Nah, kemudian selanjutnya kita bisa when I receive lagi. Nah, ini kita pilih yang start when I receive start. Kemudian dia akan show, dia akan muncul. Oke, okay, sorry show ada di sini. Oke. Okay. Nah, ini uh, coding untuk uh, yang bagian sun. Oke. Okay. Nah, kemudian selanjutnya kita akan uh, buat yang uh, CO2. Kita geser ke CO2. Oke. Okay. Nah, di sini kita uh, pakai green flag click juga. Kemudian kita pilih hide juga. Jadi mirip-mirip sebenarnya codingnya. Kemudian X, Y-nya posisinya dia ada di minus satu uh, nah, sembilan tiga. Y-nya ini 58. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya kita event lagi, kita pilih when I receive lagi. Tapi disesuaikan dengan ini ya. Berarti kita pilih yang CO2. Nah ini di sini looks kita pilih yang show. Oke, jadi munculkan kembali. Kemudian kita pilih motion lagi. Kita pilih glide. Nah ini glidenya kita buat dua uh, second ya. Jadi karena nanti berurutan dia. Kalau yang tadi sun 1, yang CO2-nya ini nah kita buat jadi 2. 2 second. Posisinya itu ada di uh, min 1. Y-nya min 2. Oke. Okay. Dia nanti akan menunggu juga. nunggu sekitar 2 detik. Kemudian dia menghilang lagi. Karena akan menggantikan uh, yang berikutnya, berikutnya O2. Oke, okay. silakan Bapak dan Ibu, kalau ada yang masih belum, okay. jadi di sini codingan untuk CO2 seperti itu. Coba diulang, mister yang matahari, yang sun, Mata, mister yang sun ya. Oke, okay. okay, okay. nah, yang sun seperti ini, okay, makasih ya. Oke, okay. sudah Pak? Sudah, Pak. Oke, okay, baik. Sekarang kita pilih yang O2. Nah, yang di O2 ini uh, juga sama. Uh, mirip seperti yang di ini ya. Mungkin cuma hanya beda di apa namanya di posisi ininya aja. Jadi kita bisa pilih event, green flag click, kemudian looks. Kita pilih hide juga. Kita sembunyikan. Kemudian balik lagi ke motion kita pilih posisinya. Nah, ini posisi ketika munculnya. Nah, ini untuk yang O2, posisi X-nya di 11, Y-nya e di min 46. Ini diusahakan sesuai angkanya, jadi nanti biar berurutan dan pas posisinya nanti ketika sprite-nya bergerak. Kemudian event lagi, nah, ini di sini, When I receive, O2 berarti di sini. Karena kita menggunakan coding yang O2. di sama, kita pilih show. Jadi setelah itu dia show, dia akan show. Kemudian dia akan uh, pindah posisi. Oke, okay. oh sorry, pakai yang ini. Oke, okay. kemudian ini kita kasih 2 second posisinya ada di 128 x nya kemudian yang y nya itu ada di 134 oke okay, 134 Dan di sini bisa wait lagi oke okay, kemudian ini kita kasih dua detik aja oke okay. kemudian selanjutnya di sini kita hide lagi karena nanti akan muncul yang sprite selanjutnya. Jadi sini kita hide lagi. Seperti itu. Oke, okay. ini untuk yang O2. Oke, okay. selanjutnya kita akan buat yang water. Nah, water juga sebenarnya hampir mirip-mirip sama. Oke, okay. kita pilih water. Atau air ya, nah ini sama green flag click, kemudian uh, kita pilih looks kita pilih height, kemudian kita pilih go to x, nah ini kita menentukan posisinya, x nya itu kita uh, di min 82 kemudian uh, y nya itu 149 empat sembilan, oke. Okay. Kemudian, selanjutnya kita event lagi, kita pilih when I receive lagi. Berarti ini water, kita pilihnya water. Oke, okay. nah ini posisi ini jangan sampai salah, karena nanti dia tidak akan bergerak. Kalau misalnya nanti yang bagian ininya tidak dirubah begitu, kemudian kita pilih show, di airnya dia akan muncul, kemudian lalu dia akan bergerak ke posisi nah ini. sama buat oh di sini kita buat satu detik aja nah ini kita buat uh, min satu kemudian di sini kita min 94 nah ini uh, weightnya white-nya udah disesuaikan ya. Di sini kurang lebih white-nya 2 titik ya, 2.5 titik Nah ini kalau misalnya koma itu jangan pakai koma tapi pakai titik ya kalau Dua titik Kemudian di sini bisa hide lagi. Oke. Okay. Nah seperti itu. Oke, okay, baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang ini ya. Kita buat yang yang tanda panah ini atau arrow. Nah, ini arrow juga sama, kita masih gunakan green flag click Kita pilih looks, kemudian kita pilih height juga. Oke. Okay. Motion, kemudian uh, posisinya itu ada di min Oke, okay, kita ada di min -73. Kemudian Y-nya itu ada di min -94. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya sama when i receive, tapi di sini kita oh ini sudah error ya. Sudah error. Kemudian dia nanti akan muncul dia akan show kemudian nah ini uh, di sini kita akan repeat ya karena dia akan muncul beberapa kali kita pakai repeat di sini itu kemudian repeatnya kita akan buat sebanyak empat kali oke okay. dia akan repeat yang ada di posisi motion kita pilih glide oke okay. Nah ini eh uh, yang pertama 0.5. 0.5 jadi setengah detik ya. Kemudian yang X-nya ini min 3. Kemudian yang ini min 93. Oke. Okay. Nah ini bisa kita... sepertinya kelempar ya. Kita tunggu kayaninya join lagi. Oke, sudah masuk ya, Pak. Mohon maaf tadi sinyalnya kurang bagus berarti. ya silakan, Kak. Oke. Mohon maaf, kita lanjut lagi. Oke. Baik. Uh, sudah muncul ya, Bapak dan Ibu. Dan tadi sudah nyampe yang error ya, bener ya, Bapak dan Ibu. Apa ada yang tertinggal? Pak Yoni mau bertanya dulu, Pak. Boleh itu kalau misalnya duplikat uh, dari antar Sprite, bisa nggak Pak? Kalau duplikat antara uh, Sprite, sebenarnya bisa, cuma uh, biasanya seperti... Jadi kalau duplikat spread nanti spread yang sama sih Pak biasanya. Hmm, tadi kan kodenya kan memang agak mirip-mirip ya biar biar agak cepat gitu. Kodenya agak ini ya. Bisa tapi bisa agak ini. Pak, nanti hmm. iya. Sebenarnya bisa sih, nanti bisa mungkin bisa nanti dicoba-coba juga ya Pak. Oke okay, oke okay, Pak, sambil dicoba-coba. Atau ini ininya ditarik masukin ke antara ini Pak, di antara yang Bapak mau masukin seperti itu. Kan ini di drag nih, di drag ditahan nih. Ini bisa dimasukin seperti itu. Ya, baik, pada coba, Pak. Oke. Kayaknya mungkin sekalian, barangkali ada yang bingung. Ini kan memasukkan angka-angka. Angka itu dari 0 sampai 100 lebih, 200 lebih. Lalu juga bahkan ada yang minus juga. Mungkin konsepnya seperti apa ya? Kapan kita, angka ini kok munculnya minus 73? Kenapa enggak? 53 atau enggak 50 gitu. Konsep yang Gimana, Pak? X Y ini. Bentar Pak, maaf Pak, agak ini nih. Agak patah-patah suaranya. Gimana Pak Agung? Ya, mungkin ada ada yang bertanya untuk angka-angka di sini. Yang khususnya yang apa oh, ya? Yeah. motion itu kan. Go to X yeah. kenapa tidak 50 tapi min misalnya. Jadi konsep bahwasanya discrete ini kan sama seperti matematika ada sumbu x dan sumbu y ya kayak ini ya kalau saya tidak salah. Oh iya betul. Nah, Mungkin ya. itu bisa diinfokan sedikit dulu supaya teman-teman nggak -teman bingung kenapa ini nanti harus tujuh tiga ya harus minus sembilan empat ya gitu. Oh iya iya. Oke okay. oke okay, baik bapak dan ibu. Nah sebenarnya dalam menentukan biasanya kalau saya buat buat scratch itu sprite itu. Jadi sebenarnya kan di sini di bagian sini ada Sumbu X ya, sumbu X, uh, sumbu Y, nah sebenarnya misal contohnya, uh, contohnya deh uh, si frog ini ya, nah ini kalau kita geser, dia akan berubah posisinya, bisa dilihat nggak Bapak dan Ibu? Nah, ya, nah jadi uh, saya mencatatnya itu dari posisi ininya, seperti itu, jadi Nanti ketika, uh, jadi nanti uh, si airnya itu jatuhnya ke arah kodok misalnya si kataknya gitu. Jadi ketika si air ini jatuh ke arah kodok ke katak ini, ini berapa sih di posisi X dan Y berapa sih? Nah seperti itu. Nah ini kan kalau katak ini dipindah-pindahkan ini berubah ya Bapak dan Ibu. Itu. Nah ini uh, makanya saya kemarin bikinnya itu dicatat dulu ini posisinya nih. Posisinya biar pas jadi saya catat dulu satu-satu nih. X-nya di sini, Y-nya di sini. Jadi biar nanti saat bergerak semuanya itu nanti posisinya itu nanti akan sesuai uh, dengan yang kita buat sebelumnya gitu. Kalau saya biasanya buatnya buat posisi dulu sih. Jadi posisinya ngepasin gitu, Bapak dan Ibu. Jadi makanya kenapa uh, di masing-masing uh, apa namanya spreadnya itu kita uh, go to X-nya itu berbeda-beda gitu. Jadi karena kalau kita lihat dari sini sebenarnya kan kalau misal X dan Y itu X kalau misal ke kanan itu kan dia positif ya. Uh, kalau ke kiri itu negatif pasti pilihannya sama kalau iya juga ke atas itu positif ke bawah itu pasti negatif gitu seperti itu. Seperti itu bapak dan ibu. Ya, jadi uh, semakin jelas ya. Ini angkanya dari mana ternyata bapak ibu ya. nanti mencoba dulu me, apa, tahu posisinya ada di mana dan di bawah keterangan si background itu ada keterangan si misalnya sekarang itu ska, katak eh sekarang CO2 itu ada di minus -111 y-nya ya. 124. Nah, itu untuk mengisi angka-angka yang ada di code itu. Mungkin itu. Memang ya, semakin Betul jelas. Bapak dan Ibu. Ya, Jadi nanti misal pun nanti ketika di-play itu agak melenceng, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa segera mem, mem, apa? membetulkan gitu. Jadi posisinya ini oh berarti ini kurang nih, ini ini apa gitu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut lagi tadi terakhir ya, raw ya. Nah, ini juga sama nih, kemarin saya juga mencoba-coba posisinya. Nah ini kita duplikat dulu. Oke, nah ini antara yang satu dan 2 ini berbeda posisinya. Nah, jadi kalau yang ini X-nya, min 73, kemudian yang ininya geser dikit sih, min 94, seperti itu. Oke. Okay. Nah, ini kalau Bapak Nadi kalau udah selesai, kita bisa sama-sama coba ya. Bisa sama-sama coba apakah ininya berhasil atau enggak ya. Nah, ini kita coba play ya. Coba play dulu. Nah, kalau sudah berhasil kurang lebih seperti ini Bapak Nandibu. The sun will be rise in the morning. Nah, ini munculnya satu persatu. And then, the sun will be given the energy for the plants. Water will be taken by roots. The plants will be absorbed carbon dioxide. Nah, oh, duanya balik lagi And ke then, matahari. the plants will give the oxygen to the water. Oh, ini kayaknya trinya saya salah deh. Kayaknya sebentar. Pokoknya nggak muncul. Oke. Bapak dan Ibu muncul nggak? Nggak muncul juga belum, ya? Belum. Trinya ya, belum oh, dikasih. Okay baru hide okay, sampai hide aja. Oh iya, baru hide aja ya. Oke, okay. di sini saya lupa tambahin when i receive-nya nih. Oke, okay. when i receive when i receive start. Nah, dia akan show. Oh, maaf, lupa terlewat ini. ah harusnya seperti ini. Oh, belum muncul ya? Belum di-share, Kak. Oh, belum di-share, maaf. <laughs> Oke. Okay. Nah, ini tambahannya yang di, apa, yang di, yang pohonnya ini. When I receive start, tadi saya belum ditambahin show-nya, lupa. Lewat. when I receive start kemudian dia uh, langsung uh, ini kita bisa sama-sama coba aja nah, ini the sun tadi yang will be in the ini kan dia bergerak nih and then the sun will be given the energy for the plant water will be taken by roots the plants will be absorb carbon dioxide And then, the plant will give the oxygen to the water. Oke, okay, nah sampai di akhirnya tadi eh, oksigennya ceritanya apa namanya eh, ke arah matahari lagi. Seperti itu bapak dan ibu untuk eh, Project yang ini. Jadi sebenarnya eh, di sini yang eh, paling utama adalah eh, pembuatan backdrop. Nah ini pembuatan backdropnya ini ceritanya kan bisa bisa ini ya bisa menggunakan apa namanya buat sendiri gitulah istilahnya. Kemudian yang kedua ini penambahan text to speech. Kemudian eh, yang ketiga itu tadi eh, apa? code-code yang untuk menempatkan menempatkan si ininya ya, si bagian-bagian si ininya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya eh, ini salah satu cara ya, beberapa cara gitu untuk untuk nanti eh, mengajarkan anak-anak gitu. Jadi eh, bisa dari backdropnya, bisa dari apa namanya bisa dari tambahan extension seperti itu kemudian pergerakan pergerakannya juga biasanya nanti akan sering ditemukan karena kan pasti namanya animasi bergerak ya jadi nanti pasti akan dibutuhkan seperti yang seperti ini nih yang go to x kemudian show hide seperti itu nah ini untuk proyek yang pertama bapak dan ibu apakah ada yang ditanyakan boleh kalau mau bertanya atau masih bingung silakan atau ada yang belum berhasil proyeknya, ada yang salah, boleh nanti ya ini, kalau misalnya Kak, kok beda ininya saya nggak jalan gitu, nanti boleh seperti Pak, itu mau lihat Halo ya, gimana Bu? silakan Bu silakan Bu oh kepencet mic naiknya mungkin kak oke okay. nah atau uh, saya mau coba salah satu yang sudah membuat uh, proyeknya boleh di share bisa di share ini yang lain bisa share nggak pak Agung sudah bisa sih Su? bisa ya, share screen ya 8. coba bapak dan ibu yang ingin men share yang sudah selesai proyeknya boleh silakan Silakan, Bapak Ibu, yang mungkin sekalian praktek boleh ditampilkan. Yang tadi praktek juga boleh, silakan yang bersedia. Oke, biar sama-sama kita uh, tahu ya, Oke. atau Pak Gimana? Agung, Pak Agung, apa buat juga Pak Agung? Ada sih bentar, Bu. In ada yang mau ditanyakan dari Tasik? Oh iya, baik. Tanya. Silakan, Bu. Cek apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oh iya, mau share screen, Pak. Mau coba share screen. Oh, silakan, Bu. Saya pilih yang di full screen aja, Bu. Yang paling kanan paling kanan di atas apa ya di bawah akun ibu di bawah ya, di bawah akun full screen di atas backdropnya ke, ke bawah lagi ke bawah kanan nah kanan 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 di bawah nama ibu Lina Vira itu jadi bisa ya, nah itu nah Oh ini mungkin Bu Iin uh, suaranya tidak di ini ya? Di, iya, tidak di -share tadi ya? belum. Oh. Nah ini kan sepertinya ada beda-beda ya posisinya nanti bisa bisa disesuaikan lagi ya Bapak dan Ibu. Siap, siap. Jadi nanti kalau mau tinggal digeser aja gitu. Misalnya pohonnya nih kalau ini geser, geser dulu secara manual. Nah kemudian dilihat nih di X dan Y-nya di bawahnya. Jadi nanti disesuaikan di codingnya Kayak itu kayak misalnya uh, posisi uh, pohonnya misalnya agak terlalu tengah, terlalu kiri, terlalu kanan, nanti bisa disesuaikan lagi. Okay. Oke. Siapa? Terima kasih. Seperti Kuihin. itu, ya baik. Oke, okay. ada lagi, bapak dan ibu. Sebelum kita lanjut ke proyek yang kedua, silakan yang lain. Ada yang bersedia? Kalau tidak, mungkin kita langsung lanjut aja Pak Agung ya. Iya, yeah. lanjut aja Kak. Oke, okay. baik. Kita, uh... oh ya, yeah, Bapak dan Ibu jangan lupa di save dulu ya. Kalau mau di save, bisa di save. Oh, ini belum di share, sorry. Share screen, oke. Okay. Nah, ini bisa di ini aja, bisa di apa? Bisa dipilih save. Save to your computer. Nah, ini dikasih nama bisa. Oke, okay, seperti itu. Nah, ini kita akan buat baru. Oke, okay, kita buat baru lagi. Nah, jadi untuk project yang kedua ini eh uh, tema yang untuk ini ya kelas besar, cuma saya ini kasih beberapa uh, bukan beberapa contoh. Satu contoh proyek yang uh, mungkin ini sebenarnya uh, tingkat kesulitannya nggak terlalu ya, cuma sebenarnya kalau misalnya kita buat, jadi fokusnya itu ada di backdropnya kalau yang ini. Nah kalau yang saya kirim kan karena backdropnya sudah jadi, jadi uh, apa namanya, uh, jadi udah muncul, jadi lebih mudah gitu. Mungkin kan nanti ada beberapa gitu kan. Dari apa namanya kesulitan atau apa namanya kreativitasnya gitu. Nah, kalau yang sekarang ini proyek yang kedua ini saya akan bermain di backdropnya gitu. Kalau bapak dan ibu sudah mendownload, ini bisa pilih yang ini ya, yang just sprite. Bisa upload sprite. Nah, ini bisa upload sprite yang pertama. Nah. Jadi kalau sudah berhasil seperti ini ya, seperti yang pertama. Nah, kalau Bapak dan Ibu e, buka di bagian kostumnya. Nah, ini ada banyak banget nih Bapak dan Ibu. Jadi ini ini proses animasinya justru ada di backdropnya kalau yang ini. Nah, ini bisa hampir e, 100 e, lebih ya Bapak dan Ibu. Nah, ini salah satu contoh aja sih. Saya juga ini ngambil ngambil di Google. Jadi maksudnya sebagai contoh. Jadi kita uh, selain uh, main di sprite, kita juga bisa uh, bermain di backdropnya juga. Oh, sorry, uh, animasinya ya, maksudnya animasinya ini banyak. Ini kalau bisa kita play, kita masukin coding dulu. Nah, apakah sudah berhasil, Bapak dan Ibu? Pagung udah bisa pagung ya, masukin ini sprite-nya. Bentar, ini baru di download dulu. Oke, okay, kemudian kita pilih uh, spread yang kedua. Oke, okay, oh, sorry, unstable nih. Oke, okay, spread yang kedua. Oke, okay. nah, uh, selanjutnya kita akan buat codingnya. Nah, ini sebenarnya sangat simple ya, project yang sangat simple. Nah, ini animasi juga jadi kita pilih green flag klik seperti itu kemudian nah kita bermain di kostum bermain di apa namanya perpindahan uh, kostumnya ya kalau di sini jadi kita pilih uh, looks kemudian uh, switch kostum nah ini uh, pilihnya yang kostum 2 switch costume 2 kemudian kita bermain di repeat Nah ini eh uh, karena kita kan kalau misalnya kita lihat bagian kostum ini ada sekitar berapa nih? Ada 103 ya 101 102. Nah ini mungkin kita akan buat uh, repeat sebanyak 101 seperti itu. Nah ini per per apa namanya per sprite nya itu kita buat weight sekitar uh, 0.4 0.04 Kemudian di sini kita bisa uh, next costume Nah, itu dia otomatis sudah bergerak. Tuh Tadi saya kepencet. Nah, kemudian eh, kita tambahin aja, tambahin lagu ya, tambahin musik di sini. Ini kita bisa pilih yang eh, start sound. Nah, ini soundnya juga adanya di sini. Eh, miao kita ganti dulu. Tadi saya coba-coba yang agak mirip di template itu namanya klasikal klasikal piano nah ini nih ini kita pilih yang klasikal piano seperti itu ini kita bisa ganti di sini jadi klasikal piano kemudian kita tambah lagi satu lagi ya satu lagi Kita tambah drum, drum funky. Ini saya coba-coba aja sih menyesuaikan musiknya. Jadi nanti Bapak dan Ibu misalnya mau ekspor di bagian musiknya juga bisa. Sebenarnya ini bisa menambahkan musik dari luar juga ya. Jadi mungkin kalau menambahkan dari luar bisa choose sound, pilih yang upload sound, seperti itu. Tapi biasanya Bapak dan Ibu bisa pilih cari-cari sound yang memang apa ya no copyright ya. Jadi sound-sound yang memang di internet gratis gitu, kalau bisa gitu, biar apa tidak melanggar hak cipta seperti itu. Jadi pilih sound-sound yang gratis itu bisa upload sound di sini pilihannya seperti itu. Nah ini kita kasih wait. Nah ini sekitar 7 detik. Kemudian tambah lagi. Jadi kita pakai dua sound ya. Yang kedua itu drum funky. Nah, kemudian apakah sudah, Bapak dan Ibu? Nah, ini kalau di project yang kedua ini, kalau secara apa namanya, secara coding ini tingkat kesulitannya memang mudah, ya. Cuma, kalau kita lihat dari bagian ininya, ini agak lumayan banyak, ya. Dan nanti Bapak dan Ibu bisa sama-sama uh, melihat jadi transisinya, uh, apa namanya, animasinya seperti itu. Nah, ini untuk spread yang kedua. Ini kita buat uh, green flag klik aja. Kemudian nanti dia akan uh, menghilang. Oke. Okay. Yeah. Iya. Spread satu ada dua blok code. Ya, di sini ada dua ya. Spread satu, spread satu seperti ini ya. Nah, ini kalau kita sama-sama play, oke, okay. sorry, unstable jaringannya. Nah, ini kalau sama-sama kita play. nah ini sebenarnya proses apa eh, ekosistem di darat ya ceritanya nah jadi ini sebenarnya eh, apa namanya secara coding eh, simple tapi ini mungkin eh, secara animasi cukup lumayan banyak ini adalah potongan-potongan darat tapi karena eh, banyak ya jadi ini bisa eh, seperti animasi seperti itu nah, ini sebenarnya beberapa eh, contoh model-model sih. Jadi, nanti yang eh, misalnya dilombakan seperti itu. Nah, seperti itu ini untuk yang eh, project yang kedua, mungkin bisa kita kasih nama ekosistem darat ya. Yang ini nanti mungkin untuk project finalnya, nanti di pertemuan ketiga aja ya, Pak Agung. Ya, kan ada yang project final berbeda ya, untuk project final yang ini saya eh, contohkan saja gitu kan, karena tadinya saya mau yang panjang juga, tapi aku khawatir waktunya juga nggak cukup ya jadi saya coba pepet pepetin aja gitu Seperti itu nah kemudian yang terakhir ini bisa di save aja bapak dan ibu bisa di save ekosistem darat yang terakhir kita bisa coba uh, buat gamifikasi uh, apa ya pak Agung, yang SMP itu saya lupa lagi <laughs> gamifikasi rantai makanan Pak Agung, ya iya betul gamifikasi rantai, rantai makanan. rantai makanan. nah ini sebenarnya saya ambil contoh yang mudah sih untuk gamenya. nah ini cerita uh, kalau bapak dan ibu mungkin sering lihat ya apa namanya feeding frenzy gitu ya. jadi apa sih ikan hiu yang makan ikan-ikan kecil gitu kan ceritanya kan karena uh, ikan hiu kan ini ya wah stable lagi ya sepertinya. oleh ikan hiu kan biasanya uh, Puncak rantai makanan di laut ya, seperti itu ya. Saya contohin yang di laut aja ceritanya. Nah, jadi ini uh, yang cukup mudahnya ya, yang cukup simpelnya. Oke, okay. ini kita hapus dulu spread kucingnya. Kemudian kita pilih backdrop atau background uh, underwater ya. Underwater satu kita pilih nah kemudian kita uh, masukin uh, tiga apa namanya nah yang Project ini ada di tempat semua bukan ibu kita pilih tiga sprite jadi yang pertama di sini ada shark oke ini ada shark nah ini uh, saya nggak bisa ngetik ya nah ini kadang-kadang uh, permasalahan kalau yang scratch desktop itu kadang memang uh, harus di close dulu ya bapak ibu jadi saya harus close dulu nih scratchnya dulu kemudian uh, apa namanya dibuka lagi nah kalau tadi kan saya kebetulan uh, apa namanya uh, scratch desktopnya itu belum buat apa-apa gitu jadi kalau misalnya nanti suatu ketika Bapak dan Ibu lagi pakai scratch desktop, kemudian ketika mau ngetik nggak bisa, itu nanti bisa di save dulu Projectnya kemudian Scratch-nya ditutup dulu, di close dulu, di close kemudian dibuka, kemudian baru uh, load komputer lagi, load apa? Uh, filenya. Oke. Okay. Nah, ini saya buka lagi. Tadi choose backdrop ya, kita coba nih. Nah, kalau udah ditutup lagi biasanya udah, udah bisa nih, udah bisa ngetik. Ini uh, permasalahan yang sering terjadi ya, biasanya kalau kita pakai scratch desktop itu kadang memang suka tidak bisa ngetik kalau uh, terlalu lama. Jadi uh, caranya itu di save dulu projectnya, kemudian bisa ditutup, kemudian buka kembali. Nah, ada tiga spread yang kita masukkan, yang pertama uh, ada shape. Ini shape satu aja. Kemudian selanjutnya kita pakai fish fish satu. Ini fish yang ini ya ikan badut. Oke. Okay. Kemudian fish juga. Nanti kita yang kedua akan berubah. Ya seperti itu. Jadi dua fish, satu siak, oke. Okay. Nah, kemudian uh, selanjutnya ini uh, kita akan membuat kuningan si ini ya. Si siak dulu. Nah, ini kita masih sama. Kita pakai green flag clip nah di sini nanti uh, kita menggunakan gamesnya itu menggunakan apa uh, tombol kanan kiri atas bawah di keyboard ya jadi kita gunakan uh, right arrow left arrow uh, up arrow dan down arrow gitu jadi di sini penggunaan uh, keyboard gitu penggunaan keyboard uh, sebagai apa ngarahin si uh, ikan nya seperti itu nah jadi yang pertama um, kita bisa pilih forever karena ini akan berjalan secara terus-menerus. Kemudian, di sini kita bisa pilih if, ya, fungsi if. Fungsi if then ini ada di dalam forever. Nah, yang pertama kita akan buat coding untuk apa namanya, arah ke kanan dulu, arah ke kanan. Nah, jadi di sini kita bisa pilih yang ini. Di sensing ya kita bisa pilih key uh, space press. Nah, karena kita tadi akan membuat yang bagian kanan, kita ganti jadi right row. Nah, kita buat yang kanan dulu. Nah, kita buat kemudian di bagian... Uh, motion kita bisa pilih yang set rotation oke jadi nanti gerak si ikannya ya jadi kita pilih yang left right kemudian pilih point in direction point in directionnya default aja 90 kemudian kita pilih change x by ini juga sama default uh, 10. Nah, uh, kemudian selanjutnya kalau sudah kita pilih ini kita bisa duplikat aja ya karena ini sama yang uh, yang kanannya, eh yang kirinya, sorry, duplikat. Tapi kita pindahin di bawah sini. Jadi tetap di dalam forever, tapi ada di bawah if yang atas. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini kanan, yang ini kiri kita bisa rubah jadi left. Seperti itu. Nah, ini juga uh, harus dirubah kalau yang point direction-nya uh, apa namanya? 90 arahnya, arah bergeraknya ya kalau point direction. Ini kita ubah jadi uh, min -90. Jadi sebaliknya ya karena ke kiri. Nah, bergeraknya pun sama. Ini chance nya X-nya itu ke posisi uh, minus karena dia akan ke sebelah kiri jadi kan kalau ke sebelah kiri itu uh, minus ke sebelah kanan itu positif atau plus seperti itu nah kemudian uh, kita buat uh, duplicate lagi untuk buat yang apa namanya yang upper row ya nah tapi yang app arrow ini kita ganti ganti dulu app arrow nah tapi yang ininya kita nggak usah pakai jadi kita pakai yang uh, ini aja eh sorry ini dibuang semua karena kalau app itu kan kita pakainya yang ini ya yang y ya posisi y jadi kita pilih yang change y nah ini change y nya bergerak uh, sekitar 10 aja samain sama yang atas nah kalau yang bawah itu tinggal uh, kebalikannya aja kita rubah dulu ininya posisinya jadi down arrow kemudian ini kita rubah jadi min 10. nah jadi kebalikannya aja oke okay. nah ini untuk uh, membuat pergerakannya ya bapak dan ibu jadi kita gunakan atas bawah dan kiri bisa kita coba dulu Nah, ini, nah, seperti ini. Kalau sudah bisa, kalau berhasil, coba di-play. Ini si hiunya bisa bergerak nih, pakai keyboard ya. Geraknya pakai keyboard karena kita apa, men-setting untuk keyboardnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau atas dan bawah kan tinggal seperti ini ya, ini kanan, kiri, kanan, kiri. Oke. Okay. Nah, selanjutnya kita akan buat coding ketika uh, si hiunya ini menyentuh ikan-ikan yang tadi, ikan-ikan kecilnya ketika menyentuh atau memangsa ya. Nah, ini kita bisa tambahkan green flag Tik lagi. Oke. Okay. Nah, karena di atasnya sudah pakai forever ya, karena ini secara terus-menerus tapi biasanya memang kalau game itu biasanya dibuat forever ya. Jadi, dia berhenti ketika uh, programnya selesai atau di stop otomatis. Nah, ini kita masukin forever juga. Karena akan bergerak secara terus-menerus, kemudian kita masukin fungsi if juga sama fungsi if-nya if then. Oke. Okay. Nah, di sini if-nya itu ketika uh, si apa? Si si siapa? Si hiunya nya itu menyentuh si ikan. Nah, jadi kita ke sensing lagi. Kita pilih yang touch menyentuh ya jadi ketika menyentuh si ikan nah ini kan kalau defaultnya ini mau pointer kita pilih aja kita ganti pakai V1 aja Nah jadi ketika uh, menyentuh V1 kemudian dia akan berubah uh, switch kostum ya si apa si shark-nya ini akan berubah ke Nah, ini kan sebenarnya syaknya ini ada tiga, tiga bentuk ya. Kalau mau lihat bentuknya itu ada di kostum. Nah seperti ini nih. Ada posisi seperti ini biasa ketika mangap ya, ketika mau makan dan ketika lemes nih. Nah kita rubah jadi nanti kan ketika udah menyentuh ikan jadi kita rubah dulu kostumnya nih jadi bentuk yang B ya, yang kedua yang ketika dia mangap ya. Kita rubah yang B. Oke. Okay. Kemudian, uh, selanjutnya sebentar, kita tambah broadcast. Oke, kita kasih broadcast message lagi ya? Broadcast message. Oke, di sini uh, kita bisa kasih new message namanya di sini bit satu 1. bit 1. satu nah, ini sebenarnya untuk merubah nanti karena yang fishnya kan sebenarnya ada beberapa bentuk ya ada beberapa bentuk kalau kita lihat fish di sini kan kalau lihat di kostumnya dia ada beberapa bentuk gitu jadi nanti untuk merubah bentuk-bentuk si fish ini oke balik lagi ke shark oke kemudian kita kasih wait Nah ini waitnya nggak usah terlalu lama. Kita kasih 0.2 second. Kemudian uh, kita bisa masukin sound. Start sound. Di sini. Nah jadi ini sebenarnya untuk uh, apa ketika dia ini ya. Suara apa? Suara hiunya memakan mangsa ya. Start sound beat. Kemudian kalau sudah dia balik lagi ke uh, bentuk bentuk semula gitu. Kalau udah makan kita bentuk balik ke semula berarti dia ada di C. Eh, pilih yang A ya. Jadi balik lagi. Kalau yang atas kan dia lagi mangap nih, lagi mangap terus kemudian oke. Okay. Eh, uh, Ibu coba lihat di bagian ininya. Bapak atau Ibu ya? Sorry. Oh, Ibu ini. Oke, okay. ini di bagian show-nya nih. Kadang biasanya kepencet nih. Kepencet hide. Coba di ini show. Udah bisa ya, Ibu? Oke. Okay. Nah, biasanya nggak sengaja ketika pencet nih yang show sama hide-nya nih. Oke, okay, baik. Kita lanjut lagi untuk yang, uh, yang kedua ya. Nah, ini sebenarnya sama. Kita duplikat aja biar cepat, Nah, seperti itu. Tapi ini kita uh, fish yang dua ya, Bapak dan Ibu. Untuk if yang kedua, fish yang kedua. Oke. Okay. Sama bitnya bit beat dua. Nah, ini ganti juga nih. Beat dua. Soundnya juga kita pakai sama bit juga, nggak apa-apa. Oke. Okay. Nah, ini udah sama. Kemudian selanjutnya ini sudah nah, ini untuk ini ya coding ketika menyentuh si ikan-ikannya ya. Jadi ini tadi yang kedua ini yang menyentuh fish 2 ini tinggal di uh, duplikat aja. Jadi sama tapi ini touchingnya uh, dirubah ya Bapak dan Ibu jadi fish 2. Seperti itu. Kalau yang ini kan fish aja nih. Kalo ini fish 2. Dua. Jadi dua-duanya nanti bisa kesentuh. Kemudian uh, tidak lupa kita menambahkan suara ya kalau nggak ada lagunya kan berasa sepi ya. Jadi kita bisa masukin green flag, klik. Kita buat forever juga, karena dia akan berputar secara terus-menerus. Kemudian kita, eh, saya kemarin udah milih lagu yang ini ya. Nah ini kita tambahin lagi sound. Soundnya itu lagunya namanya silo, silo yang tiga kalau nggak salah coba pernah ya. Kemarin saya milih sih ini sih lagunya. Silo 3 ya. Kalau Bapak dan Ibu mau coba lagu yang lain juga boleh. Nah, jadi di sini pilih yang Silo 3. Nah, ini sebagai background aja sih sebagai background ketika di ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau sudah kita geser ke kodingan fish. Undangnya pak, yang pertama mau di itu foto yang kode pertama. Oke, okay. yang foto ini ya pak? Yang dari atas ya. Oke. Okay. Pak. pak Agung ini kita udah lewat, tapi ini kodenya sebenarnya dikit lagi sih, mau kita selesaikan aja? Iya, kita selesaikan satu project ini terakhir ya terakhir ya ini udah tinggal dikit lagi sebenarnya ya. Yeah. yang V1 sama V2 yeah. seperti itu bisa lagi Pak yang ke bawah Pak geser lagi oke okay. yeah. udah Pak ya yeah. udah Pak oke okay. kita lanjut ya oke okay. sama-sama Pak oke okay, baik untuk V yang pertama kita buat codingnya juga cukup Simple, nah, ini dia akan uh, show, dia akan muncul, kemudian kita buat forever juga sama karena dia bergerak terus. Nah, ini kita akan buat, dia posisinya uh, ada di random. Nah, ini kita buat, dia random ya. Jadi, dia nanti posisinya kemana-mana, gitu. Posisinya akan kemana-mana. Kemudian, selanjutnya N lagi, when green flag klik, kemudian dia akan hide dulu, menghilang. Eh, sorry, bukan yang ini ya, when Green flag klik, mohon maaf kita gunakan yang when I receive. Uh, when I receive bit 1. Nah, yang bit 1, ini kita bisa uh, hide dulu. Oke. Okay. Kemudian kita bisa change. Oh ya, ini uh, kita lupa kita uh, menambahkan uh, variable dulu. Jadi kita bikin variabel score di sini, caranya ada di variabel, oke, okay. kemudian make a variable. kemudian kita uh, buat variabel score. Nah, jadi kalau sudah berhasil nanti dia muncul. Jadi ketika nanti uh, menyentuh uh, si ikannya, jadi nanti skornya bertambah. Nah, seperti itu kita bisa ubah, masukin yang change. Nah, ini my variable dirubah jadi score. Oke, okay. nah ini uh, merubahnya bebas, bisa satu dua kelipatan ya. Kalau ini, kalau saya default satu, kemudian uh, nanti dia akan muncul show seperti itu. Nah, untuk yang uh, apa namanya? Yang shark 2 juga sama. Kita pilih, eh sorry, yang fish ya. Fish 2 ya. Kita pakai green flag click. Kemudian kita pilih show di sini. Kita buat forever juga sama. Oke. Okay. Kemudian kita buat random position juga ya. Jadi dia posisinya berubah-ubah. Kemudian selanjutnya kita pilih event kemudian when I receive yang bit 2 ya, Bapak dan Ibu. Kita pilih yang bit 2 karena ini fish yang kedua. Kemudian kita bisa pilih hide. Kemudian sama ya variabel tadi udah udah ada jadi kita tinggal masukin ini jangan lupa rubah ke score kemudian di sini kita bisa kasih wait dulu wait satu second kemudian selanjutnya kita bisa pilih yang show oke okay. oh, ini yang fish satu juga lupa ya fish satu lupa dikasih White, jangan lupa dikasih weight dulu yang V1. Oke, okay. yang V1 dan v 2 itu dikasih white. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih mirip-mirip uh, ya. Ininya nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini, nah seperti itu. nah ini fish yang duanya oke okay. yang fish duanya ini duplikat tadi fish duanya itu kita pilih manual ya tadi saya lupa pindahin jadi bisa pilih manual di sini yang misalnya contohnya pilih yang ini ya yang fish yang ini jadi ternyata kalau yang tadi ini tidak berubah otomatis. Jadi kita uh, mesti rubah di bagian kostum ya gitu. Jadi kan di sini ada beberapa ada empat ya. Nah, kalau saya pilih yang ini. Nah, ini kalau code-nya juga masih sama. Seperti itu. Fish. Nah, ini jangan lupa bit-nya diganti bit 2 yang fish 2. Nah, ini kita coba lagi nah. nah seperti itu ini sebenarnya kalau misalnya mau dibawa ditambahkan lagi visi juga bisa nah seperti ini kurang lebih sebenarnya konsepnya seperti inilah nah, apa ceritanya kan dia rantai makanan tapi ini memang simple sih harusnya sebenarnya kalau yang lengkap itu misalnya dimulai dari plankton ya plankton plankton dimakan ikan-ikan kecil ikan-ikan kecil dimakan ikan yang sedang kemudian terakhir harusnya sama hiu gitu kan cuma mungkin nanti waktunya nggak akan cukup jadi saya persingkat aja gitu tapi yang penting intinya konsepnya seperti ini gitu untuk yang gamifikasi apa namanya rantai makanan seperti itu kurang lebih pilihannya pilihan idenya sebenarnya banyak cuma salah satunya Uh, gamenya seperti ini, jadi kayak apa saling saling makan gitu. Oke, okay. baik Bapak dan Ibu, uh, apakah ada pertanyaan? Boleh kalau ada yang mau ditanyakan, Agung silakan. Kalau ada yang mau disampaikan juga, silakan. Untuk yang ke uh, aplikasinya dulu, kalau ada yang mau ditanyakan, selagi masih ada Kayoni di sini. Pemohon maaf, saya izin bertanya. Tadi saya terlewat sepertinya. hiunya nya itu left and right-nya itu bisa, tapi ke atas, ke bawah itu nggak bisa. itu. Saya salahnya di mana ya, Pak? Coba uh, Ibu bisa ini, share screen. Sebentar. Share screen aja kayaknya yang apa namanya. Belum ini. Nah, ini Pak. Bentar, coba saya lihat dulu. Oke. Okay. Don't arrow If, if, if. Oke, okay, coba lagi, Bu. Coba di-play dulu. Ke atas bawah nggak bisa ya, Bu? Iya. Oh iya, benar masih X. Oh iya, saya juga nggak ngelihat, sorry. Itu harus diganti dulu, ya, Bu. Oh yang ininya ya, Pak? Iya. Terima kasih Pak Yohan. Oh iya, siap. Berarti yang ininya juga sama Pak? Iya, itu juga chance ya, Iya. Saya juga tadi oh. malah nggak ngelihat. <laughs> Oke, okay, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tadi dibantu juga Pak Yohan ya. Terima kasih Pak Yohan. Oke, okay, ada lagi, Bapak dan Ibu. Jadi jangan lupa perhatikan juga X dan Y ya, Bapak dan Ibu. Jangan lupa X itu ke kanan dan ke kiri, Y itu ke atas dan ke bawah, seperti itu. Jadi jangan sampai tertukar lagi. Seperti itu. Bapak. Yap. Mau lihat kode yang saat tadi, Pak. Oke, okay, baik. Ya. Yang siapnya Ibu. ya, Bu? Iya, iya. Oke, yang syak, yang terlewat, yang mana, Bu? Sama seperti kakaknya tadi sih, ya ibunya oh. tadi. Oh, yang ini? Iya. Oke, terima kasih. Oke. Iya, jadi jangan lupa ini. Uh, tadi saya juga sempat menyampaikan, cuma uh, tadi terlewat kayaknya ya. Jadi yang ini, yang untuk atas dan bawah ini jangan lupa diganti dengan yang Y. Karena kalau ke X juga nanti dia ke samping juga sama. Kalau y itu kan ke atas dan ke bawah, seperti itu. Ada lagi, Bapak dan Ibu, masih ada yang dipatuh. ditanyakan? Kalau tidak ada, saya coba tadi menjawab dari Buin, bertanya tentang uh, surat. Ya, sebenarnya kalau boleh di ngobrol dulu sama. Pimpinan kepala sekolahnya masing-masing itu seharusnya semua kepala sekolah itu sudah tahu apa kegiatannya. Nah memang untuk yang juklas, juklak dan juknis ini memang nanti akan dikirimkan uh, secara resmi apa saja mata lombanya. Makanya saya belum berani untuk menginformasikan apakah betul kelas 1-2 itu menggambar dengan paint. Nah nanti oke okay lah untuk sementara ini kelas 1 dan 2 itu menggambar dengan paint. Gitu ya. Lalu temanya ini kalau belum berubah ini tentang pemandangan rumah. Tapi seperti apa yang diminta? Abu aja dan senyum-senyum masih masih bingung. nanti kita tunggu aja juklak dan juknisnya saya takutnya ada perubahan apa yang ke kami usulkan beberapa guru waktu itu usulkan ke panitia takutnya ada ada perubahan di konten yang ingin karena lomba TK ini berkolaborasi dengan mata pelajaran lainnya nah ini yang eh, kita akan tunggu nanti keluarnya seperti apa tapi terakhir sih waktu kita bertemu berkumpul virtual itu untuk kelas satu dua menggambar temanya tentang pemandangan eh pemandang eh, rumah pemandangan rumah begitu ya tapi ada deskripsi tentang bagian-bagian rumah kurang lebih seperti itu jadi ada deskripsi eh, tentang bagian-bagian rumah tentunya rumah yang ada di siswa tersebut gitu nah setiap rumah apa setiap siswa kan pasti rumahnya berbeda-beda gitu ya mungkin ada yang eh tidak ada ruang makannya atau tidak ada bagus garasinya tapi hanya tapi ada tamannya nah itu nanti juga seperti itu nah untuk penilaiannya kita lihat di juga, ya lingkungan di sekitar rumahku lah kurang lebih seperti itu untuk eh, penilaian seperti apa nanti kita lihat di petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang di, akan diinfokan oleh panitia gitu karena sekali lagi saya bukan masuk ke dalam panitia saya diminta bantuan oleh Bu Yayu khususnya untuk yang scratch karena uh, kita sadari bersama untuk guru informatika di Salam Suci itu belum tentu semuanya berlatar belakang guru komputer. Gitu ada banyak yang guru kelas yang mengajar guru nah atau mengajar mata pelajaran komputer dan mungkin juga guru komputer belum tentu juga uh, Pernah atau mencoba scratch. Kalaupun pernah mungkin ya hanya dasar-dasar saja. Gitu. Makanya kemarin disepakati ya sudah untuk pelatihannya adalah uh, yang scratch untuk workshop persiapannya. Ini pun ide dari Bu Yayu. Dari kebiasaan SMA Santa Maria Sulaksana apabila mengadakan lomba itu selalu diawali dengan workshop. Begitu. Lalu kemarin sih di chat... Uh, ada pertanyaan, nah bukan kemarin, tadi juga ada di WA yang mempertanyakan tentang uh, untuk SD itu lomba coding desain kelas 1-2. Jadi yang kelas 1-2 itu desain dengan paint, bukan coding. Lalu kelas 3-4 itu baru coding dengan scratch. Gitu ya. Kalau saya tidak salah, penyisihan dan kalau kelas 34 itu penyisihan dan finalnya hanya mengirimkan file kalau saya tidak salah atau hanya terjadi di regio masing-masing begitu tapi untuk yang kelas 5 penyisihannya dengan file kalau nggak salah lalu nanti finalnya akan terlaksana di Bandung di SMA Santa Maria 1 Bengawan lalu untuk kuota pesertanya saya belum bisa berani menyampaikan karena juga ini berbeda-beda. Maksudnya berubah-berubah. Awalnya uh, formatnya tim, jadi satu sekolah meng mengirimkan satu tim yang terdiri dari tiga orang dan boleh mengirim dua tim. Tapi di pertemuan berikutnya itu berubah seiring dengan topik yang akan diingin berubah. Jadi saya lebih baik tunggu aja dulu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari panitia apakah setiap kategori diwakili oleh satu orang atau boleh lebih, begitu ya seperti itu, karena mungkin e, nantinya yang, su kalau saran saya sih nggak masalah ngirim lebih, toh juga cuma kirim file, tapi mungkin nanti yang kesulitan adalah di hmm, penjuriannya aja, nanti siap nggak sekolah yang ditunjuk menjadi panitia pelaksanaan di regio untuk menilai e, file yang sebanyak itu itu eh, informasi yang saya bisa sampaikan eh, sampai saat ini saya tidak bisa memastikan seperti apa karena yang yang berwenang untuk menyampaikannya itu mungkin Bu Yayu untuk di lomba komputernya kalau dari panitianya itu Pak Sentot untuk bagian apa namanya koordinator bidang lomba dan sepengetahuan saya juga nanti akan diawali dengan technical meeting untuk semua eh, sekolah gitu supaya disampaikan informasinya dengan jelas eh, dari satu sumber. Itu saja. Lalu ya betul untuk kelas 3 dan 4, 3, 4 dan 5 itu pak, menggunakan scratch termasuk SMP. Jadi kategorinya 3, 4 itu satu kategori sendiri dengan tema sendiri. Lalu kategori yang kedua scratchnya itu kelas 5 saja dengan temanya juga yang berbeda. Jadi kelas 3, 4, dan 5 itu temanya berbeda. 3, 4, satu tema. Kemarin itu, kalau saya tidak salah, 3, 4 itu eh, ciri khusus tumbuhan untuk e, eh, penyisihannya. Lalu di finalnya untuk kelas 3 dan 4 itu topiknya tentang perkembang biakan tumbuhan. Lalu yang kelas 5, di penyisihan itu animasi harmoni ekosistem darat kalau saya nggak salah finalnya ekosistem perairan atau terbalik nah itu nanti eh, kita lihat aja resminya dari dari panitia gitu lalu untuk yang kelas 1 2, gambarnya ya lingkungan lingkungan di sekitar rumahku kurang lebih gitu ya bahasa awamnya ya pemandangan rumah aja bagaimana gambar sebuah rumah itu tapi ada deskripsi jadi di gambar itu nanti ditambahkan deskripsi kalau tidak berubah lagi begitu karena kan kelas 1 dan kelas 2, eh, kelas 1 khususnya itu kan untuk menulis eh, apa namanya agak lama ya kemampuannya beda-beda lalu juga yang dinilai nanti apakah huruf besar kecil tanda baca itu masuk penilaian atau tidak nanti kita tunggu saja dari kepanitiaan itu benar ada yang mau ditambahkan takut saya ada yang kelewat mungkin sama Pak Agung nggak berani nunggu dari Bu Yai aja iya betul nanti kita tunggu oh, sana. ini Pak yang buat Sabtu eh buat Kamis ya oh ya gimana Kamis depan tanggal nah, tujuh ya itu kan bersama anak ya betul nah, ada ini juga sih kalau misalkan tadi kan kalau nanti yang dipilih ternyata per fasenya cuma satu ya satu anak tapi nanti yang ikutnya di sini kita takutnya kecewa si anaknya jadi pengennya tamunya jadinya berapa gitu per fase itu hanya satu um, satu anak atau per kelompok soalnya nanti saya pas hari Kamisnya itu saya akan pilih beberapa anak meskipun dia dalam satu fase yang meskipun belum ada yang kemarin kan jadinya bukan tim ya iya terakhir itu jadinya bukan tim jadinya perorangan Iya, jadi pas ya, untuk hari Kamis besok itu jadi agak ini sih. Kasihan ke anaknya nanti dia udah latihan, udah ikutan ini gitu. Ternyata kan nanti yang dipilih cuma satu orang. Iya. Gitu. Banyak Betul. yang yang inter sih anak-anaknya. Memang dasarnya yayasan, dasar panitia gitu saya ya. Ketika membatasi kepesertaan itu kalau misalnya dibikin banyak itu khawatirnya katanya sih biaya. Nah saya nggak tahu nih karena Uh, apakah di sekolah bapak ibu misalnya kalau misalnya mengirimkan tiga itu nantinya biaya sebenarnya kan kalau penyisian nggak ada masalah dengan biaya kalau ngirim file ya benar ya. Nah misal lima atau satu sekolah enam silakan aja kalau mau penyisihan mah tapi ya itu tadi kemungkinan besar yang repot adalah uh, panjangnya yang jadi itu maka dia akan menilai banyak uh, file untuk memilih yang jadi masuk ke final. Nah mungkin nanti saya coba komunikasi lagi dengan Bu Yayu. nanti di hari Selasa kalau memang bisa zoom bisa pertemuan dulu sebelum nanti ke hari Kamis itu bisa 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 dapat informasinya lah tiap kategori itu berapa pesertanya gitu nanti mungkin silakan boleh saya coba nanti akan survei di grup WA kira-kira nah, idealnya nih idealnya. Untuk kategori A itu untuk penyisihan ya. Untuk penyisihan itu boleh mengirimkan berapa siswa karena file gitu. Final saya nggak tahu nanti finalnya bagaimana untuk yang menggambar juga. Lalu untuk kategori 34 juga idealnya sekolah boleh mengirimkan berapa peserta atau berapa file. Lalu kelas 5 juga sama. Nanti mungkin di situ kan Bu siapa? Bu Yayu juga sambil membaca lah kira-kira seperti itu jadi nanti bisa di, uh, memberikan masukan ke, ke yayasan atau ke panitia inti untuk jumlah kepesertaan cuman dasarnya adalah khususnya yang kelas 5, karena finalnya akan ke bandung itu anggaran budget gitu kalau banyak nanti nyirimnya uh, biayanya seperti apa begitu lalu juga dengan kondisi lab yang ada yang akan digunakan di final tersebut kondisinya seperti apa? Ada 30 atau misalkan bisa pakai laptop? Ya, nanti kita kasih masukan saja. Itu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya eh, masih abu-abu karena memang saya bukan di kepanitiaan karena saya juga di luar kota. Gitu, bukan di Bandung. Nanti mungkin Bu Yayu akan berkomunikasi di grup WA aja. Gitu ya. Sebelum saya akhiri karena sudah lebih ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, saya akan dokumentasikan terlebih dahulu. Mohon bagi yang bisa menyalakan kameranya, saya akan foto terlebih dahulu. Mulai dari eh, halaman pertama, di sini ada dua halaman. Ditahan dulu posisinya karena kita nggak tahu ada di halaman satu atau di halaman kedua. Oke. Siap ya, halaman pertama satu dua tiga oke sebentar saya kirim kemana nih oh, oh. sebentar ya bapak ibu halaman kedua satu dua Oke, okay. baik. Terima kasih uh, atas waktu dan kesediaannya, Bapak Ibu, untuk menghadiri workshop ini. Uh, terima kasih juga, Kak Yoni, dari Diginusa yang sudah mendampingi kita. Dan nanti mungkin hari Kamis, Bapak Ibu, sekali lagi, hari Kamis itu pesertanya boleh mengajak siswa, jadi nggak harus yang mau nanti di, mewakili lomba siapa saja di siswa itu mau kalau saya di lab semuanya akan ikut masuk maksudnya pas jadwalnya kelas 4 a ya semua 4 a besok kamis jadu, materi pelajarannya jadinya scratch gitu lalu juga link zoom ini juga boleh di share ke murid-muridnya karena kalau di saya akan diadakan lomba dulu kebetulan ada acara Paskahan, jadi satu salah satu lombanya adalah lomba scratch rencananya Untuk kelas 3, 4, dan 5 gitu ya Nah nanti silahkan itu gimana eh, teknis di sekolah masing-masing Dibicarakan dengan kepala sekolah Kalau hari Kamis itu akan ada workshopnya Bersama dengan siswa supaya dibantu mengkondisikan eh, KBM di sekolah Apakah akan seperti apa Begitu ya Terima kasih sekali lagi, Kak Yoni. Sama-sama, Pak Ibu Guru. Kita ketemu Sama -sama, lagi Bapak. di hari Kamis jam 9 pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak, Bapak dan mau Ibu. Nanya, Pak. Terima kasih. Pak Agung, mau nanya. <tum> ya, silakan. Pak nanya, <tum> 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 ya. silakan. <tum> untuk hari Kamis, apakah dilibatkan juga anak kelas satunya, atau hanya untuk khusus kelas 3 sampai kelas 5? <tum> Karena skret berarti kelas 3 sampai kelas 5 aja, Bu. Tapi kelas 1-nya enggak usah, kan? usah. ya, Pak ya. Kelas 1-nya enggak usah. Kelas 2 enggak usah. Iya, sama-sama. Ini sama SMP apa bukunya? SMP. Oh iya, SMP. Iya. Sama SMP juga. Iya, siap, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih.